Rabbana liyuqimus shalah. Ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah zuriat kami ini orang-orang yang mendirikan solat. Tuan-tuan, ada perempuan, ada anak-anak, tengok betul-betul waktu sembahyang anak-anak kita, jaga betul-betul. Abang dah masuk waktu sembahyang, kakak dah masuk waktu sembahyang, subuh je. Jangan sekali-kali kita mengabaikan waktu solat anak-anak kita. Nabi SAW suruh, muru auladakum bisolah wahum sama. Apabila mereka berumur 7 tahun, suruhlah mereka solat. Suruh. Dan pukullah mereka waktu zuhur. Pukullah mereka apabila mereka berumur 10 tahun kalau meninggalkan solat. Pukul yang tidak memberikan kesan fizikal lah kepada dia. Jangan pukul sampai patah habis. Pukul yang boleh memberi pengajaran kepada dia. Umur 10 tahun kita ajar, kita suruh, kita wajibkan anak-anak kita solat. 7 tahun ajar dia, suruh dia. Kalau boleh mula dari kecil pun tak buat. Bagi dia biasa sejadah, kenal sejadah, kenal kain telekong, kain tudung. Ini doa Nabi Ibrahim. Seorang Nabi doa untuk zuriat dia. Penting, yang menuju ke penting yang solat, ibadah solat. Rabbana la yuqimu yuqimus solat. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui segala apa yang kami sembunyikan dan segala apa yang kami nyatakan. Nabi Ibrahim memberi pengajaran kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui. Kita kena masukkan dalam hati kita ini bahawa Nabi Ibrahim, Allah SWT itu Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa juga yang terzahir, apa juga yang nampak. Allah SWT itu Maha mengetahui. Itulah pendidikan awal kepada anak-anak kita, kan? Kita ceritakan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, apa ayah mungkin tak nampak apa yang Allah buat. Tapi Allah SWT Maha mengetahui. Allah SWT ma nukhfi na'lamu an ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allah SWT itu Maha mengetahui apa yang kita iklankan, apa yang kita sembunyikan daripada Allah SWT. Jadi ini hasil daripada beberapa perkara yang kita sebutkan tadi, 8 perkara kita yakin benar. Inilah natijah daripada keyakinan kita. Kita yakin Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Natijah ni, kita mengakui bahawa Allah SWT itu melihat kita, yang memelihara kita. Kita yakin Allah SWT yang menciptakan malam dan siang, dan pada masa yang sama natijahnya kita menunaikan ibadah solat. Jadi iman itu bukan hanya sekadar percaya, tetapi adalah juga sebagai satu amalan kepada kita. Dan dalam berdakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala kepujian terpulang kepada Allah yang telah memuliakan kepadaku di masa tua Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar doa doa. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu cerita bahawa masa dia umur dia lanjut baru dapat anak. Dapat-dapat pula Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Dapat-dapat pula Nabi Ismail, Allah SWT suruh boleh perintah boleh korban pula. Betapa ujian yang dikenakan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS. Tapi itulah Nabi Ibrahim yang kita sebut dalam bulan haji ini nanti. Itulah Nabi Ibrahim yang memberikan zuriat
Nabi Ismail, dan daripada Nabi Ismail itulah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahulah sedikit sebanyak sejarah mana datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ada dua isteri, dapat Nabi Ismail sebelah sini, Nabi Ishak sebelah sini. Nabi Ishak itulah yang sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita kagumi, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita sanjungi, yang kita sentiasa ada Nabi dalam hati kita, yang kita selalu ikut. Seorang yang sangat berbudi kepada kita, yang banyak berjasa kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lahir 1400 tahun lebih dahulu. Lahir di salah satu tempat yang cukup gersang. Tanah gersang, tak ada tumbuhan, tak ada apa-apa. Di Mekah tu bukan ramah. Cuma akhir-akhir ni je kita tengok, kalau di sana nampak banyak tumbuhan, banyak pokok-pokok. Sebab mereka dah develop sistem pengairan yang begitu canggih. Pokok-pokok rumah pun banyak. Zaman dulu tak ada apa-apa. Zaman Nabi Muhammad, kering kotak, hanya salah satu laluan highway, di tengah-tengah highway daripada timur ke barat. Orang yang berdagang daripada Syam nak pergi ke Yaman, itulah laluan Mekah. Ila fi Quraish, ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Surah Al-Quraish, surah Quraish cerita tentang sifat orang-orang Mekah yang suka berdagang daripada musim sejuk, musim panas, kan, ada laluan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sayang, yang kita selawat kepadanya. Kita selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanda kita sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyakkan selawat, banyak mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang mengajar kita tentang iman, yang mengajarkan kita tentang siapa diri kita, ke mana kita akan pergi, daripada mana kita datang. Macam kita semua tadi, orang yang berbudi kepada kita, ibu dan ayah kita. Tetapi Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi budi dan jasa yang sangat besar kepada kita. Ibu ayah kita membesarkan kita, boleh menyelamatkan kita dalam kehidupan. Okay. Dari kecil merangkak, boleh berlari, berjalan, berlari, pergi sekolah. Ibu dan ayah kita lah yang banyak berjasa kepada kita. Tapi Nabi Muhammad SAW, jasa bagi Nabi SAW boleh menyelamatkan kita, boleh menyelamatkan seluruh umat daripada azab api neraka Allah SWT. Begitu besar jasa Nabi Muhammad SAW. Dialah yang mengajarkan kita, mengenalkan kita erti ketuhanan. Dialah yang mengajarkan kita erti ibadah dalam kehidupan. Dialah yang mengajarkan kita tentang erti akhlak dalam kehidupan. Akhlak kita dengan ibu ayah kita, akhlak kita kepada anak-anak kita, akhlak kita dengan kawan-kawan kita, akhlak kita dengan seluruh manusia, hatta akhlak kita dengan binatang, akhlak kita dengan tumbuh-tumbuhan pun semua diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah kat sini, kalau setengah-setengah tempat masing-masing ada mengajar kita Syama'il Muhammadiyah, kan, karangan Imam At-Tirmizi. Boleh kita tengok bagaimana diceritakan secara berinci seorang insan agung menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara makan macam mana, cara duduk macam mana, cara senyum macam mana, cara
berkehidupan macam mana, cara berkeluarga macam mana, cara bernegara macam mana. Nabi SAW adalah seorang ayah, Nabi SAW adalah seorang pemimpin negara, Nabi SAW adalah seorang imam, Nabi SAW adalah seorang penyiar, Nabi SAW adalah contoh kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Jadi kita kena banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kelas kali tuan-tuan dan puan-puan, wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui. Pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hati tetap gembira. Syafaatmu menanti di sana. Sungguh tabahnya hatimu menanggung derita yang melanda, biarpun perih tersiksa. Kerana umat kau tempuhi jua, wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi kan kami jejaki, sifatmu sempurna pelengkap peribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamaikan jiwa manis senyumanmu, penawar hibah di hati kami, kaulah segalanya. Wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui. Pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hati tetap gembira. Syafaatmu menanti di sana. Sungguh tabahnya hatimu menanggung derita yang melanda, biarpun perih tersiksa. Kerana umat kau tempuhi jua, wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi kan kami jejaki, sifatmu sempurna pelengkap peribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamaikan jiwa manis senyumanmu, penawar hibah di hati kami, kaulah segalanya. Wahai
seorang kekasih. Telah lama kau dirinduni, pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hati tetap gembira. Di akhirat kita akan bersua. InsyaAllah mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itulah sekadar itu daripada saya. Mohon ampun dan maaf andai kata ada tutur bicara yang tersilap, yang memberi perasaan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan saya dan tuan-tuan semua. Aku du qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.